Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Dikenal Kalem, Regi Datau tiba-tiba ngamuk dan gunting kartu kredit Ayu Dewi. Ini pemicunya. Ada apa dengan suami Ayu Dewi? Regi Datau, pria yang selama ini kalem itu tiba-tiba berubah beringas dan lakukan hal tak terduga. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu tiba-tiba mengamuk dan menggunting kartu kredit milik sang istri, Ayu Dewi, lantaran sang artis terlalu banyak belajar. Regi Datau selama ini memang dikenal tipe pria tak banyak bicara dan serius, berbeda dengan sang istri yang centil dan belak-belakan. Regi Datau memang beberapa kali kepergok menunjukkan ketegasannya di depan kamera yang membuatnya banyak diprotes netizen. Kali ini kejadian tersebut terulang lagi. Bahkan ia sampai membuat tim YouTube Ayu Dewi panik karena tiba-tiba masuk ke ruangan dan ngamuk dengan perbuatan istrinya. Hal itu terjadi pada vlog terbaru Ayu Dewi yang tayang pada Kamis. Awalnya Ayu Dewi sedang bersama Akila di ruang tamu dengan banyak kardus di depannya. Ternyata ia baru saja berbelanja berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan juga beberapa baju untuk anak-anaknya. Kemudian Ayu Dewi membuat video unboxing yang sedang direkam. Tiba-tiba saja di tengah proses syuting, Regi Datau pulang dan langsung melihat tumpukan barang di meja. Ia pun langsung mempertanyakan barang-barang apa saja yang dibeli istrinya. Nampak tidak suka, Regi Datau kembali mempertanyakan dengan apa istrinya belanja. Ayu Dewi pun langsung meminta timnya untuk bubar dan mematikan kamera. Namun karena saking paniknya, mereka lupa mematikan kamera dan kemurkaan Regi Datau terekam. Ia langsung meminta Ayu Dewi mengeluarkan kartu kreditnya dan juga mengambil gunting. Benar saja, begitu gunting dan kartu kredit sudah di tangannya, ia langsung mematahkan jadi dua kartu kredit tersebut. Regi Datau menggunting kartu kredit Ayu Dewi. Kemudian ia juga menggunting kartunya dan meminta Ayu Dewi membereskannya. Sepertinya ini bukan settingan semata atau prank, soalnya kemudian Ayu Dewi juga merekam diam-diam proses meminta maaf pada sang suami pasca meniduri anak-anaknya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai ketemu.